Jangan biasa mencaci orang lain. Nah, termasuk dalam dunia besar lagi, dunia perpolitikan. Ini kami serukan kepada siapa? Nasihat untuk sebut kami serukan dari mana-mana. Ini sudah lagi ada kita apa? Yang orang menyebut dengan pesta demokrasi, pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya. Ah, terserah. Tapi kalau Anda punya rumus ini akan indah. Rumusnya sederhana ya Allah. Tim sukses. Kita sering guyonan tim sukses yang datang, kita ketemu tim sukses. Saya khusnudon ke suudon ya. Khusnudon alhamdulillah. Saya tidak menduga kalau tim sukses itu ikhlas. Kok video gitu, tidak diguyonan. Tapi saya saja benar, maksudnya apakah ada tim sukses mau berjuang dan dikasih duit? Wah, ketawa dia. Apakah ada tim sukses berjuang lalu gak dapat bagian daripada tugas, apakah kerjaan? Iya. Sudahlah, seandainya kalian memang tidak ikhlas, paling tidak jangan jahat deh. Hei, tim sukses dengerti. Urusan-urusan pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya, dengerlah tim sukses. Sebutlah kebaikan bosmu sesuka hatimu dengan catatan jujur ya. Sebutlah kebaikan pilihan calon pilihanmu. Tapi jangan sebut kekurangan calon pilihan orang lain. Sampai di sini, rumus ini kalau dipakai, nggak akan ada permusuhan di dalam perpolitikan. Kalau perlu ditulis yang besar ini, dan kami sudah minta untuk ditulis. Ditulis, tempelkan, kalau perlu setiap pemilihan bupati harus ada itunya. Tuh, sebutlah kebaikan orang yang kau pilih, calon pilihanmu sesuka hatimu. Akan tapi jangan menyebut kekurangan calon pilihan orang lain. Bahkan mungkin langsung saja kita simpulkan kalau sudah ada tim sukses media-media yang telah dibuat untuk menjelekkan calon salah satu calon, maka kalau dia berfitnah untuk kerusakan, karena dia mengajarkan balas-balasan hantaman-hantaman caci maki. Ini kalau dipakai mah indah. Kita ingin politik kita ingin dewasa dalam berpolitik. Negeri kita ini aneh banget, main bola aja berantem. Berantem, pecah-pecah, kereta api dan sebagainya, ini apa? Kita terdidik untuk berantem, pemilihan presiden berantem. Masih ingat ya, presiden sampai hari ini masih terasa itu. Oh, sudah, kisahnya sudah selesai, masih ada si kampret sama si cepong, kan aneh. Biar saya jadi kampret, saya jadi cepong, ada masalah. Kenapa masih caci maki? Olok-olokan, pemilihan gubernur berantem. Memang model berantem. Pemilihan bupati juga berantem, ribut. Kan pemilihan rumah, pemilihan lurah itu sama adik sama kakak beda dukungan. Masya Allah, pemilihan kepala desa berantem lurah. Subhanallah, haji. Makanya orang-orang begini nih, di saat mengadakan pemilihan pengurus masjid juga berantem. Pengurus masjid berantem ya, gak beres-beres. Dan mau mana? Itu modelnya itu. Kalau jadi kiai, ustaz muda, bapaknya meninggal dunia, ini ada dua ustaz muda, rebutan kantin pondok. Berantem lagi sudah. Itu mau kalau jadi ustaz, yang bisa akur sama ustaz sebelah, hasut-hasutan. Ini dasar kebusukan begini. Mana ada pendidikan dari? Sudah begitu mau pecinta Nabi, pecinta Nabi, gak malu dia ngakut itu. Pecinta Nabi itu cinta umat Nabi Muhammad, memandang dengan penuh kasih, tidak pernah memandang dengan merendahkan, tidak pernah mencaci mereka, tidak pernah mengalah mereka yang ada kasih sayang. Melihat orang berzina, nangis dia. Mungkin sampai semalam suntuk dia menangis mengadu kepada Allah, semoga Allah mengampuni dia dan menutup aibnya. Lihat orang berjudi, menangis dia. Lihat orang melakukan maksiat, nangis dia. Sedih paling tidak. Bukan mengobrol, dan sekarang kerjanya gunjing. Tahu tidak itu, tahu tidak itu, tahu tidak itu, Masya Allah. Ini luar biasa, makanya yang pertama pastikan Anda tidak pernah menyebut kejelekan siapapun. Jangan mencaci, hati-hati. Ini adalah pembahasan dalam pengajian malam ini, agar secara amal nyata Anda akan hidup dengan keluarga kampung Anda untuk menghidupkan motor satinya. Tapi di sisi lain, kehidupan di rumah Anda jangan menjalankan kejelekan siapapun. Jangan mencaci siapapun.